Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video tutorial kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana cikgu nak remove ataupun buang background yang ada pada gambar kita. Okey, ada dua cara. Yang pertama, kita gunakan aplikasi yang sedia ada dalam komputer kita, iaitu Microsoft Office, PowerPoint. Kita guna PowerPoint. Okey, kita ambil new. Okey, yang blank. Okey, kita masukkan gambar kita, insert picture. Kita cari gambar gambar yang ada background Contoh saya ambil gambar. Okey, gambar cikgu ni. Okey. Baik. Okey, tengok. Okey, nampak? Okey, punya background belakang ni dia tak serata. Ada cerah, ada tak cerah. So, kita cerahkan dulu background dia supaya nampak clear di sini. Okey, putih kan? Okey, kemudian kita klik pada color ni. Anak panah ke bawah, kita akan jumpa set transparent color ya. So, kita klik pada tempat yang putih ni. Okey, kita tengok. Dah. Dah tak ada. Okey, tapi masih ada tempat yang ada tu. Okey, so untuk adjust balik, kita klik remove background. Klik yang hijau ni. Okey, untuk kita ada apa yang tak ada. Okey. Okey. Dan kita keep a change. Okey, so kita tengok. Okey, dah nampak kan saya tukar background belakang ni. Design. Okey, nampak perbezaan di belakang. Okey. Kemudian kita boleh klik kanan, save as picture. Okey, dia akan dalam bentuk PNG. Okey, tulis nama. Nama cikgu lah. Okay, save. Dan pastikan save dalam bentuk PNG ya, bukan JPEG. PNG. Klik. Okay, tu yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita boleh guna cara secara online ya. Kita klik pada search Google by remove background remove background, klik remove.bg remove.bg. So kita klik pada upload image. Okey, cari image yang kita nak buang. Okey, nampak? Dia dah remove. Okey, kemudian kita boleh download. Okey, dia akan download dalam bentuk PNG dalam bentuk PNG. Okey, tak tahu. Ya, okey, tak okey. Kita copy paste dekat sini. Tengok. Okey, nampak? Okey. Ini yang kita edit melalui PowerPoint. Yang ini kita edit background melalui PNG, remove background. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.